Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa bin Ibrahim taala. Walamma talal ibtila'u dan tatkala panjang. Nah, jadi ini kalau ini ngajinya ngaji, ngaji adem ya. <laughs> panjang ujian fi ma nahnu fihi minaz zaman pada apa yang kami ada padanya daripada zaman ya mengarungi zaman berjalannya seiring masa yang dialami oleh beliau pengarang kitab ini ini beliau ingin curhat nih ya yang menjalani tariqah tasawuf bima law wahtu wa bi badihi min hazil qisati ini ya, dengan apa yang sungguh aku isyaratkan dengan sebagiannya daripada ini kisah yang beliau akan cerita sedikit kisah wa kuntula abasutu di satu redaksi saya lihat la-nya nyambung dengan la-nya la tidaknya, sungguh aku akan uh, 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 apa namanya panjang lebar, ya. aku akan panjang lebar cerita. Ya. Ilah azhil goyati kepada ini tujuan. Lisanal inkari akan lidah. Pengingkaran, jadi ada orang yang mengingkari toriko. Jangan sampai kita mengingkari toriko. Kalau orangnya iya, karena orangnya berarti oknum, itu ya. Di mana-mana pasti ada pak ya. oknum, itu oknum. Ya. Kalau ilmunya bagus, toriko itu ilmu mulia, tasawuf. Gitu. Kalau orang mengingkar toriko ini wahabi ini. Jadi kita jangan ke orang wahabi ya. Girotan karena giro ini bisa artinya cemburu. Maksud di sini dengki. Alhasil Toriko di atas ini Toriko. Ya, ya seperti kejadian di Jakarta ini dulu. orang Jakarta apa? nggak kenal Toriko. Bahkan ada yang benci sama Toriko. Karena apa? iya karena ada satu kitab yang di situ menyindir tentang toriko bahkan dijadiin dalil buat orang yang benci akan toriko. Ya. Saya mau ngomong rasanya kurang enak ngomong di sini. Iya. <laughs> Tapi kalau di Jawa-Jawa, di Jawa, Pak, di Banten, Jawa itu kenal dengan toriko. Kalau kita nggak kenal toriko. Karena udah di apa namanya tuh, ya yeah. uh, uh, udah masuk ajaran duluan. Iya, yeah. mana kalau di ini saya nggak enak ngomongnya ya, yeah. karena saya tidak mau Iya yeah. <laughs> belum berani <laughs> membuka karena jadi aib. Ya, yeah. uh, kalau di Jawa-Jawa itu Torikoh banyak dikenal. Ya, di Banten juga kenal. Aceh apalagi? Waduh kalau Aceh mah. Wah. Kita ngeri kan ya. <guluh> Begitu-begitu ya. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Ini kalau yang mengikuti tentang masalah nasab ngerti itu. Ya. Masya Allah. Jadi dari semenanjung Aceh terus ke Banten uh, kemarin. Itu semua ngerti. Tahu tentang masalah uh, torikoh. Sunu Jawa Barat terus, Jawa Tengah, Jawa Timur terus ke sana itu ngerti tentang Toriko. Jakarta aja yang dikit. Iya. Kenapa? Karena sudah di suapin duluan dengan satu paham sehingga orang jauh daripada itu. Masya Allah luar biasa. Nah, kenapa kalau yang di sana? Ya yang di sana, yang di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Banten, terus ke sana terusnya. Oh, ya Itu kenal dengan yang namanya Torikoh, nah, itu adalah Wali Songo, Pak. Nah, itu Wali Songonya kuat, Pak. nya itu kuat. Syekh si Abdul Qadir Jailani. Kuat sekali. Saya juga termasuk dulu yang benci sama Toriko. Kirim-kirim saya buka dirapaan apaan sih begitu. Karena belum ngerti, Bang. Belum paham. Ketika saya ngajak sama guru saya, abang saya kayak soleh, baru paham saya. Oh, ini. Dan sekarang lagi gunjang ganjing malah nasab. Masalah nasab baru paham. Tambah paham lagi. Oh, ini rupanya. Masya Allah, luar biasa sekarang sekarang udah mulai banyak nih tarik masuk ke Jakarta. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Yeah. ini ikut campur Belanda dulu pak. Jadi di Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, terus Aceh, orang Belanda takut pak, Melawan Islam. Kenapa? Kuatnya orang Toriko. Jadi banyak yang melakukan pemberontakan kepada Belanda. Itu orang-orang Toriko. Masya Allah. Nah, kalau kita senang sejarah. Subhanallah. Nah kalau di Jakarta. Ada. Ya, nanti kamu baca aja datu ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini dulu saya bertanya-tanya, kenapa sih di Jakarta orang nggak kenal Torika? Ustadz nggak kenal Torika? Bahkan kadang kita benci. Allahu Akbar, nauzubillah na Jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai kita benci. Ada Pak Ulama sakit. Ulama sakit, dia berdama pengarang kita. Dia nggak tidak mau mengakui. Iya. Ulama-ulama seperti si Abdul Qadir, Itu nggak mau mengakui. Tiba-tiba sakit, sakit karena nggak mau kualat sama ulama sama orang-orang sufi kualat akhirnya dia ia mengakui alhamdulillah disembuhkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Nah, kita jangan sampai itu begitu, jangan sampai. <laughs> luar biasa ini, Pak. luar biasa. Ini campur tangan Belanda, jadi di adu domba sama Belanda, masya Allah. Politiknya kejam sekali. Hmm. Ya, umat Islam nggak bisa dilawan dengan secara terang-terangan. Maka dia harus dilawan dari orang dalam. Main. Nah, Apapun juga Pak, kalau lawan dari dalam, kalah dah. Kalah. Ya, nanti kamu baca aja di literatur banyak sekarang ini banyak beredar ya. Kenapa itu bisa terikoh di Jakarta tidak banyak orang bahkan banyak yang benci. Kita jangan sampai. Ini dari dulu ya sudah ada yang namanya Toriko. Orang-orang tasawuf. Masya Allah. Di Jakarta yang banyak dibaca kitab Toriko itu adalah tasawuf. Kifayatul wa min hajul asfiya. Itu rata-rata pesantren rata-rata baca Pak. Tapi sayang yang ngajarin bukan orang Toriko. Jadi nggak ngerti maksudnya apa itu. <laughs> saya pun dulu belum belajar Toriko enggak ngerti, nah, udah belajar Toriko baru paham, oh ini maksudnya begini, masya Allah. Iya kan begitu, di ini di kitab-kitab Melayu ada pengarang salah satu pengarang kitab Melayu, Toriko dibilang apa? Tarik ikat katanya. <laughs> itu Jangan sampai begitu. <laughs> Masya Allah. Ya, sekarang saya baru paham. setelah banyak baca, banyak tahu, banyak dengar, banyak lihat. Masya Allah. Luar biasa. Ayu Zakaro ahlu habisuin bahwa disebutkan ahli tarekat dengan keburukan ini ah tarekat. Auyajidu mukhalifun li salbiim masagan atau mendapati oleh orang yang menyalahi bagi tercelaknya mereka ya akan kebolehan izil balwa karena balwa fi hazi diari pada ini rumah maksudnya rumah ini ini enggak biasa biasanya orang pakainya zawiyah kalau sufi dia beliau pakainya diar pada ini rumah orang sufi ya zawiyah atau biasa pakai ribat bahasa bahasanya beliau pakai di sini diar ini bahasanya agak sedikit rumit nih. mukhalifina dengan orang-orang yang menyalahi lihazihi toriko bagi ini torika. munkirina dan orang-orang yang mengingkari alaihi atasnya syadidatun. Itu sangat keras sekali. Orang yang mengingkari toriko. Masya Allah. Ini takut orang Belanda, takut Pak sama orang-orang toriko. Di Indonesia yang banyak berontak itu adalah orang-orang toriko ditangkapin bahkan dibunuh seperti kejadian di Cilegon ini Banten dibunuh orang ngeliat sejarah Masya Allah palanya dipotong-potongin itu orang-orang Tariqah yang ingin memberontak kepada Belanda di Cilegon iya. di ya. banyak di Jawa Timur, Jawa Tengah Masya Allah itu orang-orang toriko makanya kalau di Jawa tuh banyak apa manakiban kita orang Jakarta nggak kenal manakiban nggak kenal saya saman doang betul saya saman doang, dipakai doang. Hah? dipakai doang iya paham enggak Masya Allah. Allah nah itu ada rahasia yang saya eng, eng, Belum berani mengungkapkan ini <guruh> ya, Karena saya masih kecil Lampunya masih kecil saya Takut nanti saya yang ketumbang <guruh> nah, Malik senyum aja Jadi tahu tuh walamma <guruh> kuntu <guruh> Min madati hazil fatrati Antan hasima walamma dan tatkala Kuntu adalah aku Uamilu merenungkan min madati hazil fatr daripada ini materi kekosongan ya, uh, kelemahan ya, tasawuf ya, toreko antan hasima bahwa putus Ya. Wala Allah subhanahu mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala ya juru melimpahi bilutfihi dengan sifat lemah lembutnya fitan bihi di dalam ya, pada uh, memperingati liman hada bagi orang yang menentang. Anis sunatil ilmu daripada sunnah yang mulia yang utama ya, jadi toriko itu mengamalkan sunnah yang utama ya. tapi tidak semua toriko benar pak kalau ada yang salah itu yang goi muktabar tabar jadi toriko ada yang muktabar tabar ada yang goi muktabar tabar makanya di Jat, ada di NU ada jatman gitu ya. Nah, itu ya itu ya itu yang muktabar muktabar tareko yang muktabar itu ada Intinya di dalam NU ketuanya Habib Lutfi ya. jadi di, dinaungin memang sejak dulu ini memang adanya ada di dalam memicikkan atau melecehkan adab-adab ini orang tareko jadi mereka melecehkan adab-adab tareko Walamma abal waktu dan tatkala enggan oleh waktu illa illas atau berjalan waktu ya illas tis'aban kecuali ya uh, tuntutan kesulitan ya kecuali dia menuntut uh, menyulitkan jadi perjalanannya menyulitkan wa aksaru ahli al-asri bi hadhihi diyari illa tamadian dan kebanyakan ahli zaman ini dengan ini dia rumah maksudnya uh, rumah orang-orang sufi ya uh, tadi saya katakan ini enggak enggak ngelumrah biasanya orang sufi makanya zawiya atau ribat yeah. ini orang-orang sufi ila <tik> tamadian kecuali sampai terus menerus fi <tik> pada apa yang mereka biasakan waqtiraran dan tertipu fi martaduhu pada apa yang mereka cari. <tuh> jadi, eh, jadi ketika itu mereka, ya orang-orang sufi, orang-orang tarekat hidup, eh, hidup mereka dalam intimidasi. Jadi terus menerus di dalam diintimidasi oleh orang-orang yang benci sama tarekat. sekarang pun zaman sekarang yang belum ngerti yang mencelak mencerbir karena udah kerasukan duluan itu ya, udah masuk duluan paham paham benci banget sama toriko ya. nggak paham hmm. jadi jangan kita benci ilmunya orangnya iya manusia dimanapun begitu karena memang toriko ada yang benar ada yang kagak ya yang gemuk tabar jangan sembarangan mah ikut toriko hmm. Aspaktu maka aku merasa aspaktu ni eh, apa namanya kasihan atau juga bisa artikan di sini eh, aku merasa simpati al-qulubi atas hatiku antah siba mengira anna hadzal amra bahwa ini perkara ala hadzil jumlati atas ini jumlah bana qawaidahu yang membangun akan segala kaidahnya wa ala hadzal nawi dan atas ini seumpamanya Sarok salapu berjalan salapu soleh orang-orang ya, dahulu. Faalakat hazirisalah tu faalak tu aku maka aku hubungkan ini risalah ilaikum kepada mu. Akromakumullah semoga Allah memuliakan kamu. Wazakar tu dan aku sebutkan pihak padanya bakdo siyari syuyuki azitori kati sebagian perjalanan hidup syeikh syeikh ini tori fi adam pada adab-adab mereka. Ya, yang sangat mulia sekali. Wa oh, akhlakim akhlak akhlak mereka mulia sekali. Wa muamalatim muamalah mereka mulia sekali. Wa akidhim bikulubim akidah Akhid akidah mereka, ya dengan hati -hati, di hati hati mereka mulia sekali. Wa ma'asharu ilai min mawajidim dan apa yang mereka isyaratkan kepadanya daripada ya perasaan perasaan hati mereka wajidun. Wa kaifiyati tarakim dan tata cara naik mereka min bidaya tim ilah nihaya tim dari mulai bidaya sampai ni ayah mereka Letakuna limuri di hati tarikat supaya ada supaya adalah ia ya semuanya itu tadi yang disyaratkan mawajid kafiyah taraki bagi murid ini tarikah kuatan sebagai kekuatan wamin kum li bitas iha syahadatan dan daripada kamu bagiku dengan mentasihkannya ya, ada sahada, Ya, jadi aku memiliki sadali, milik Bagiku memiliki sahada, ya. Wa fiha sulwatan. Dan bagiku di dalam menyebarkan ini keluhan, ya jadi beliau tulis tadi keluhannya tentang orang Tareka, orang sufi ketika itu banyak dibenci, ya. Ya. Karena enggak tahu. Sampai sekarang pun begitu, apalagi orang Wahabi. Waduh. Kalau orang kita benci karena nggak tahu, Pak. Kalau orang Wahabi mau udah benci dia. <gul> <gul> Orang-orang ngedemen sama sufi dia. Ini kalau ada orang gedek sama sufi itu udah udah. videonya jangan ditonton, Pak. Jangan dilihat. Sulwatan ya. Ya, menyenangkan, menyenangkan. Wa minal karimi fadlan wa Dan daripada yang mulia Allah Subhanahu wa taala ada keutamaan dan ada pahala. wa astainullah subhanahu fi ma azkuruhu wa astakfihi. Aku minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala pada apa yang aku akan sebutkan dan aku akan ya, sempurnakan akan dia. Wa astasibu wa astasi wa wa astaksimuhu min al Dan aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala perlindungan daripada kesalahan padanya. Wa astagfiruhu wa astainuhu. Aku minta ampun kepada Allah. Aku minta tolong kepada Allah. Wahwa bil fadli jadirun dan, dan, dia Allah dengan keutamaan itu uh, pantas. Wa alama ya khadirun dan atas apa yang kehendaki Maha Kuasa. Wallahu a'lamis sawab al fasl awal.